Oh, halo halo. Halo, abeng ade. Abeng, abang. Abang ade dengar. Ngapain kita sore ini? Nguras kolam nila. Sama. Ini kolamnya dikuras karena tadi pagi ada yang mati, gede lagi. Ada yang tiga yang mati. Terus kok tuh busuk airnya. Ya, terus kita kuras deh. Terus. Ya, ini dia. Kuras. Dapat ikan. Iya. Sekalian buat buka. Sekalian ya. Buat buka. Ya, sedulur semuanya, teman-teman. Nah. Ini kolam nila kami itu ukurannya kurang lebih 2 meter setengah kali 3. Kami isi ikan nila sekitar berapa waktu itu ya? 200 ekor kalau nggak salah. Nah, cuma tadi pagi kami itu mendapatkan ikan kami mati 3 ekor. Terus agak bau busuk. Nah, kemungkinan memang sudah lama ya air kolam kami ini tidak kami kuras. Udah akhirnya kami lakukan pengurasan total. Nah, karena ada beberapa ikan-ikan gurame kami yang besar, ini kami ambil untuk konsumsi. Mana, Mari, ikannya yang gede. Oh, ini dia. Nih. Tuh. Aduh. Ada banyak banget. Banyak ya? Iya. Ya, tuh dia. Mana tuh, ambil satu dong. Sakit. Oh, wow, iya. Nah, itu yang di sana belum. Yang itu yang masih lumayan kecil. Ya. Ya. Pengurasan kolam ini terakhir saya lakukan lama ya, hampir setengah tahun yang lalu saya nguras ini. Sampai ikannya pun juga udah ada yang besar, ada yang mungkin ada juga yang mati. Nah, tadi yang mati itu ada 3 ekor. Sayang sekali ya, makanya kami cepat-cepat kami kuras. Ya. Nah. Ya, lanjutin. Tuh bosnya juragan nilainya. Dapat enggak? Dapat enggak? Nih kami. Tuh dia. Mana coba lihat. Tapi suka yang mana? Mana? Yang warna merah. Rawas gigit. Nih. Iya. Nah, khusus kolam ini kami khusus nila. Ada juga kolam lele, ada juga kolam gurame. Tapi kalau yang ini kolam nila. Hanya saja tadi kita dapat ini ya, dapat ikan patin ya. Nyasar, nggak tahu tuh nyasar dari mana kok. Mungkin pada saat bibit kayaknya loh. Nah, ini dia. Ini paling nggak sekilo berapa Farid ya? Sekilo dapat berapa nih? Ini sekilo kayaknya. Segitu sekilo kebanyakan itu, palingan ini sekilo 8, ya? Sekilo 8, 10 kan. Enak lah ini kalau buat dipanggang ini. Oh, dibakar ini. Udah, pilih yang mana yang gede-gede, kita buat buka. Gitu abang ade, semoga kolam kami ini jadi sehat kembali. Ikannya sehat-sehat lagi. Terus kami tetap semangat untuk merawat kolam ikan ala rumahan. Iya, mana? Ah, dapat enggak, Raska? Hei. Wah, dapat. Tuh. Mana? Kasih, tunjukin. Sini. Mana? Dapat. Dapat mana? Dapat berapa? Mana? Tunjukin. Jatuh. Masih kecil. Nah. Oke teman-teman, jadi kita udah dapat ikan nilanya yang mau di rencana mau dibakar sih buat buka nanti. Pertama kali nyobain ikan nila ini. Ngapain sih bos? Bos, dapat berapa bos? Mana ikannya? Tunjukin, angkat. Iya deh, mari kita kuras kolamnya. Mana ikannya? Nih.